Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya si Herman saja. Kali ini kita lagi jalan-jalan di Kota Tegal. Kita akan menuju pusatnya Kota Tegal, yaitu Alun-Alun Tegal. Nah, kita di depan kita ini sudah ada kelihatan ya, tower Masjid Agung Kota Tegal. Nah, kita akan masuk ke area alun-alun yang katanya sudah direnovasi. Kita tunggu detik-detik pembukaan alun-alun Kota Tegal yang dengan wajah yang baru ya. Kita belok kanan teman-teman nih, kita menuju pusat Kota Tegal ya, menuju ke balai kota, dan di sana ada alun-alun. Kita lihat wajahnya seperti apa setelah direnovasi. Ini di depan kita ini alun-alun ini. Wah, ternyata masih ditutup teman-teman. Kita keliling-keliling dulu nih. Nah, ini lagi direnovasi ya. Tapi katanya sudah hampir selesai ini. Kita menunggu detik-detik pembukaan alun-alun Kota Tegal dengan wajah yang baru. Nah, tentunya lebih asik untuk dikunjungi tempat arena bermain, arena foto-foto. Nah, kita keliling-keliling dulu nih teman-teman. Ini ke area sini ya. Jagaan untuk apa namanya, protokol kesehatannya ketat di sini. Area ini terlihat banyak Satpol PP berjaga-jaga ya sepanjang jalan sini. Ini ramai sekali nih, banyak odong-odong wisata ya. Ini banyak yang berfoto-foto ria juga ini di kompleks ini, namanya Pelawang Sewunya Kota Tegal ini. Abu Pancasila ini depan kita, ini stasiun Kota Tegal. Sambil keliling-keliling ini, banyak arena untuk wisata keluarga ini. Nah, ini stasiun Kota Tegal. Kita muter ya, mengelilingi ini jalanan alun-alun. Kebetulan cuacanya sangat cerah. Ini Tugu Pancasila juga masih ditutup ini. Terlihat tower ini ya, namanya Pamno. Ini banyak Satpol PP ini. Jadi teman-teman kalau mau berkunjung ke alun-alun, daerah alun-alun, jangan lupa masker karena masih pandemi ini ya. Jangan lupa masker. Nah, itu terlihat di depan kita ini Masjid Agung Kota Tegal. Kita bisa keliling-keliling ini. Kalau kita naik odong-odong itu lumayan ya, bisa berapa itu, lumayan 20.000 beberapa itu. Nah, itu Masjid Agung Kota Tegal. Nah, ini di depan kita alun-alun ya, masih belum dibuka. Nah, ini alun-alun Kota Tegal. Keliling-keliling dulu. Nah, ini di samping kiri kita ini Balai Kota Tegal ya, kantornya Wali Kota Tegal. Nah, ini sini. Nah, nanti kalau sudah dibuka, wajah alun-alunnya lebih bagus, lebih keren. Nah, kita keliling dulu ini
jalurnya odong-odong nih. Nah, banyak kereta wisata ya. Kita bisa muter-muter Kota Tegal sepuasnya nih. Ini area parkir Masjid Agung Kota Tegal. Ini masih tutup ini ya. Alun-alunnya belum bisa kita masuk. Ini hari Minggu kebetulan ini. Di jalanannya ramai. Detik-detik pembukaan alun-alun Kota Tegal dengan wajah yang baru. Muter-muter dengan mobil sendiri daripada naik odong-odong kita bayar. Muter-muter keliling-keliling. Kota Tegal. Ini kita bisa berfoto-foto ria dulu nih di sini. Di Lawang Sewunya Kota Tegal. Nah, ini adalah Gedung Birao ya, atau Gedung SCS Semarang Cirebon Strumsam. Nah, dulunya ini adalah kantor perkeretaapian ya zaman Belanda. Ini mirip dengan Lawang Sewunya Kota Tegal. Nah, inilah teman-teman Kota Tegal dengan segala keunikannya. Jika teman-teman kebetulan lewat ke Kota Tegal, jangan lupa mampir ke alun-alun Kota Tegal. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.